Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan. Malam ini lembur ya. TV LG 29 ini kasusnya playback rusak, terus ganti baru. Tapi ada kasus ya pada gambar, yaitu ini gambar kurang lebar ya, kurang lebar sedikit ini. Jadi kita akan masuk factory datanya ya. Dan untuk settingan defaultnya Anda bisa lihat di sini. Oke, langsung aja kita akan masuk di service modenya ya, di TV LG ini. Oke, saya masuk ke raster dulu. Oke, nah biar kelihatan ya. Nah, bisa dilihat nih. Nah, di sini kurang lebar ya. Yang ini kelihatannya udah penuh, yang ini kurang lebar sedikit ya. Jadi untuk masuk mode di TV LG 29 in, oke, kita siapkan remote ya, remote AC atau serbaguna. Ini pakai remote serbaguna ini. Oke, saya nyalakan lampu biar terang ya. Oke, untuk masuk mode kita akan tekan tombol menu di TV ya, juga menu di panel di remote secara bersamaan. Oke, saya akan masuk ke AV-nya dulu aja. Nah, di sini yang kurang lebar ini kita akan adjust ya. Oke. Kita fokus ke tekan menu bersamaan remote dan panel ya. Oke. Kelihatan nih. Oke, kita tekan menu bersamaan. Oke. 1 2 3 menu. Nah, akan masuk data service seperti ini rekan-rekan. Nah, ini langsung masuk ya. Untuk setting awal seperti ini. Oke, saya lepas dulu untuk gambarnya. Oke, ini untuk data servicenya ya, rekan-rekan yang membutuhkan. Oke, saya matikan lampunya biar jelas. Nah, ini untuk data service di menu awal. Ada settingan untuk warna. Nah, untuk yang bagian lebar, kita akan tekan menu satu lagi ya. Oke. Menu satu lagi di sini. Nah, akan tampil seperti ini rekan-rekan ya. Ada banyak pilihan, mulai dari vertikal ya, vertical adjust juga bagian EW-nya di sini. Nah, di sini. Kita akan rubah di settingan di sini ya. EW width. Width lebar ya. Oke, saya kasih sinyal AV dulu. Ini posisi kita catat semua. Sebelum kita rubah, kita catat yang kita rubah di sini, yaitu EW width di 32. Kita catat dulu yang penting. Kita rubah yang ini. Liane jangan di otak-atik ya. Oke. Saya kasih sinyal AV dan kita lihat untuk settingan adjustnya. Oke, AV-nya saya kasih gambar dulu. Oke, gambar ada ya, kurang sedikit bisa dilihat. Sekarang kita akan untuk navigasi kita gunakan channel ya. Nah, di sini bisa dilihat kita pilih ke EW width. Nah, di sini settingannya 32, kita akan naikkan ya sampai ini penuh. Oke, perhatikan untuk naikkan nilai kita gunakan volume plus ya, perhatikan 32. Nah, karena sedikit pergerakan ya. Oke, 34 kurang sedikit. Nah, di sini 35 kelihatan udah. Oke, satu lagi aja 36. Nah, ini 36 udah full ya. Udah full di sini, udah full semua. Semuanya udah full. Nah, oke. Sinyal saya lepas lagi. Kita lanjut ke menu berikutnya ya. Ini untuk lebar gambar tadi di EW ya. EW width ini sudah saya rubah ke 36, sudah full. Berlanjut ke menu berikutnya, kalau kita akan menu satu lagi, perhatikan di tampilan layar rekan-rekan. Nah, ini ada menu ini, bisa dicocokkan rekan-rekan mungkin yang punya error sistem atau data nih error. Oke, menu sekali lagi. Oke, datanya seperti itu. Menu sekali lagi.
Nah, bisa dilihat 29 in slim. Oke, menu sekali lagi. Sase 1 CW 62C. Oke, menu sekali lagi. Oke, menu sekali lagi. Menu sekali lagi. Menu sekali lagi. Oke, udah terstore ya, disimpan. Nah, datanya seperti itu. Oke, untuk menyimpan data yang sudah dirubah tadi, kita matikan pakai power remote ya. Kita matikan TV-nya. Oke, ini sudah nyimpen. Kalau kita on-kan lagi. Oke, rekan-rekan, setelah data service tersimpan, perhatikan ya. Sini udah full ya. Udah full semua. Gambar udah full. Jadi untuk settingannya seperti tadi ya. Nah, seperti itu buat rekan-rekan. Semoga manfaat. Jangan lupa subscribe, like, share jika video ini manfaat ya. Oke.